Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka Nia Daniyati mengalami kecelakaan. Almarhumah meninggal dunia setelah 2 minggu dirawat di rumah sakit. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah mulianya Anda jika berkenan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak videonya sampai akhir. Nasib naas menimpa penyanyi senior Nia Daniyati. Ia dikabarkan baru saja mengalami kecelakaan saat mengikuti pawai di Bojonegoro, Jawa Timur. Menurut pengakuan sang manajer, yakni Vicky, Nia Daniyati merupakan penumpang dalam mobil paling depan di sebuah pawai. Kecelakaan terjadi akibat rem blong mobil. Sedang pawai, mobil Mbak Nia kebetulan paling depan, rem blong, setir kekunci, ujar Vicky saat dihubungi wartawan. Akibat insiden tersebut, Nia Daniyati terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Saat ini, mantan istri Farhad Abbas itu mendapat perawatan di rumah sakit Padangan Bojonegoro, Jawa Timur. Kehantam besi pipinya, sekarang nggak bisa ngomong. Sambungnya lagi, sebelum kecelakaan terjadi, Nia Daniyati sempat mempromosikan acara yang akan menampilkannya sebagai bintang tamu di Instagram. Acara tersebut adalah pesta rakyat di lapangan Kecamatan Padangan Bojonegoro, Jawa Timur. Namun pernyataan berbeda disampaikan oleh polisi. Pihaknya menyebut mobil yang ditumpangi Nia Daniyati bukan mengalami remblong, tapi rem mendadak. Rem mendadak bukan remblong, ujar Kasat Lantas Polres Bojonegoro AKP Aristianto. Karena rem mendadak itulah dagu Nia Daniyati terbentur besi pegangan mobil Jeep yang ditumpanginya. Nia terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit Padangan Bojonegoro. Kalau tadi saya tanya ke rumah sakit, kena dagunya, tandas Aristianto. Namun sayang, malang tak dapat ditolak. Kakak Nia Daniyati, Tini Rustini, meninggal dunia. Diketahui, baru-baru ini penyanyi Nia Daniyati berduka karena sang kakak meninggal dunia pada Selasa, 7 Maret 2023. Kakak Nia Daniyati meninggal karena kanker paru dan telah dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Tini Rustini menghembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 22.07 WIB. Selama 2 minggu terakhir, kakak Nia Daniyati mengalami penurunan kondisi kesehatan. Kemudian, Tini Rustini dirawat di rumah sakit pekan lalu. Selama dirawat di rumah sakit, kondisi kakak Nia Daniyati tak kunjung membaik. Bahkan, Tini Rustini harus menjalani cuci darah selama berjam-jam sebelum meninggal dunia. Sebagai informasi, Tini Rustini dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu 8 Maret 2023, pukul 13.30 WIB. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.